Kamar. Hari ini kita menutup acara penyerahan surat rekomendasi pada calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung. Telah hadir bersama kita calon gubernur Lampung. Berikan sambutan kepada Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Biasa disapa Iyai Mirza. Untuk wakilnya, calon wakil gubernur yang diusung adalah Ibu Jihan Nurlela Syalim. Tapi yang bersangkutan masih dalam perjalanan dari ibadah umroh sehingga tidak bisa hadir malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Lampung kita tahu juga merupakan provinsi besar dengan jumlah penduduk yang besar sekaligus menjadi barometer ekonomi juga politik dan sosial untuk kawasan Sumatera, untuk Indonesia Barat. Oleh karena itu, Lampung kita tentu berharap bisa terus tumbuh ekonominya, semakin maju dan modern, sekaligus tentunya semakin makmur dan sejahtera rakyatnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan kepemimpinan yang juga visioner, memiliki energi muda yang positif, sehingga Partai Demokrat pada kesempatan ini memberikan dukungan penuh kepada Bung Iyai Mirza sebagai calon gubernur yang selama ini juga punya pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Berpasangan dengan seorang politisi perempuan yang masih juga muda dan anggota DPD RI selama ini, saya yakin kedua tokoh ini akan bisa menjadi pasangan yang baik dan ideal dan semoga bisa sukses dan memenangkan pemilihan gubernur tahun 2024 itu. Sekali lagi selamat dan sukses. Semoga amanah ini bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Yang terhormat Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Sini juga hadir Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Partai Demokrat, kepada terutama kepada Bapak SB, kepada Ketum yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Wakil Gubernur dan Mbak Jihan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung di 2024-2029.